Oke, ini adalah video pertama tanya jawab dengan saya atau Q&A seputar dunia YouTuber maksudnya bisa soal channel, bisa soal video, dan termasuk juga soal AdSense. Oke, pertanyaan ini saya kumpulkan melalui fitur komunitas tempat menulis postingan di channel ini ya. Nah, sejauh ini sudah ada 29 pertanyaan yang terkumpul. Andai kata misalnya sesudah saya membuat video ini masih ada pertanyaan lain di bawah pertanyaan yang ada ini, saya akan tetap buatkan videonya secara estafet. Oke, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan dari Af Channel. Numpang tanya Om, benar nggak sih kalau skip iklan di channel orang merupakan sebuah pelanggaran dan berpengaruh sama lulus atau tidaknya saat peninjauan? Soalnya saya sering banget lewatin iklan kalau durasinya lama. Oke, terima kasih Om sebelumnya. Ini saya mengartikan maksudnya, misalnya kita menonton video orang, tahu-tahu muncul iklan. Lalu iklan itu kita lewati atau kita klik tombol skip. Nah, apakah tindakan kita seperti itu mempengaruhi terhadap masa peninjauan terhadap channel kita nantinya? Oke. Jawaban saya, tidak ada hubungannya sama sekali. Kita mau membiarkan iklan, mau mengklik iklan, mau men-skip dan sebagainya, tidak ada hubungannya dengan masa peninjauan terhadap channel kita. Diterima tidaknya kita Google AdSense atau monetisasi channel itu hubungannya dengan konten channel kita sendiri. Apakah konten kita menyalahi aturan main YouTube atau tidak? Nah, kalau soal aturan main YouTube, Anda bisa lihat sendiri di pedoman komunitas YouTube, di situs resminya YouTube Help Forum. Dan sejauh ini tidak ada masalah soal skip-men-skip iklan. Andai kata misalnya ada yang mengatakan itu berpengaruh, menurut saya, itu kemungkinannya ada dua. Satu, orang itu tidak tahu tapi sok tahu, sehingga ingin melebih-lebihkan, ingin di mata YouTube tampak baik, padahal hubungannya tidak ada. Kedua, bisa juga itu adalah jurus akal-akalan YouTuber yang sudah diterima AdSense, sehingga mereka berharap agar ketika menonton videonya, kita tidak men-skip iklannya. Jadi kasarnya ini adalah jurus konspirasi YouTuber yang kurang ajar ini. Oke. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari YouTuber Nika Cover. Permisi, saya mau nanya gimana caranya biar channel kita banyak orang lihat terus ditonton sampai habis. Oke. Sebenarnya ini sudah banyak videonya saya buat ini ya. Pertama ini soal memperbanyak views, kemudian soal retensi penonton. Bagaimana caranya agar orang banyak datang ke channel kita atau kesasar ke video kita? Dan kedua, bagaimana caranya agar orang betah menonton video kita? Jawaban singkat saya, banyak views itu intinya adalah satu, SEO video kita bagus. SEO itu maksudnya optimasi metadata. Apakah penulisan judul, deskripsi, tag, hashtag, dan semua data terkait dengan video kita. Kemudian semua itu relevan dengan isi video kita, bukan mengada-ngada. Kita bicara A dalam video, maka metadatanya juga kita tuliskan tentang A. Kemudian lagi, thumbnail video. Walaupun video kita bagus, tapi thumbnailnya tidak menarik, tidak menggoda orang untuk mengklik, maka peluang kita untuk mendapatkan views dari sisi itu juga menjadi kurang. Oke. Kemudian lagi, views itu juga bisa kita dapatkan dari rekomendasi video. Itu yang pertama tadi saya jelaskan, andai kata views yang kita incar adalah dari fitur penelusuran YouTube atau halaman pencarian YouTube. Nah, kalau untuk rekomendasi video, itu yang paling mempengaruhi adalah retensi penonton. Semakin tinggi retensi penonton terhadap video kita, maka semakin besar peluang video kita direkomendasikan YouTube ke orang lain. Nah, Pertanyaan lanjutannya, bagaimana cara meningkatkan retensi penonton itu? Artinya, bagaimana caranya agar orang betah menonton video kita sampai habis? Atau kalaupun tidak sampai habis, mereka lama menonton video kita. Nah, ini triknya sudah saya bongkar di video sebelumnya. Linknya sudah saya sisipkan di bawah video ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Alifio Bramandika. Untuk sekarang, Om lebih cenderung kualitas atau kualitas dalam produksi video? Oke, berarti ini pertanyaan terhadap pribadi saya. Kemana kecenderungan saya sekarang? Apakah memacu kuantitas atau jumlah atau kualitas? Oke, ini pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya bisa panjang ini ya. Kalau saya pribadi, sebenarnya susah saya menjawab satu-satu ini. Kalau dibilang misalnya saya memacu kuantitas, faktanya memang saya produktif mengupload video. Dalam satu hari bisa lebih dari satu, kadang sampai 4 video dalam satu hari. Sementara di sisi lain, saya juga terus belajar meningkatkan kualitas video. Selalu saya mengoptimasi kemampuan saya berbicara di depan kamera. Termasuk dalam cara saya mengemas materinya. Jadi, saya tidak bisa menjawab ini satu-satu ya. Saya selama ini tidak pernah menggiring diri saya, udah saya konsen ke kualitas dulu. Soal kuantitas, saya tinggalkan dulu. Atau sebaliknya, yang penting upload sebanyak mungkin. Soal kualitas, nanti dulu dah. Tidak pernah. Keduanya berjalan seiring pada diri saya. Nah, itu disebabkan karena saya suka membuat video itu. Ada kepuasan yang tak ternilai ketika saya berhasil rekaman dan meluncurkan video sesuai dengan batas kemampuan saya. Oke. Kemudian pertanyaan dari Hejo Sahdan. Om, maaf saya bergesa ini. Saat ini Hejo Sahdan memiliki video YouTube. Isinya aneka rasa. Saya daftar atau gabung di YouTube tahun 2013. Tapi niat awal saya hanya sebagai tempat penyimpanan atau kisah atau memori kehidupan Hejo. Dan channel Hejo Sahdan gak pernah saya rawat atau upload reel tanpa embel-embel, semaunya saja. Yes, di 2020 Juli ini saya mau rutin mendalami YouTube di celah-celah aktivitas saya sehari-hari. Dan emang dari awal tujuan saya sebagai sarana penyimpanan. Saya ingin menyampaikan kisah hidup saya dari awal 2008 menikah sampai saya mati nanti. Wah, saya asli Pontianak, Kalbar dan domisili dari 2008 Lebak, Banten. Tapi belum mulai. Bukannya tidak akan. Mohon saran Om langkah awalnya. Tips dan triknya juga kritikannya. Terima kasih, semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, kaya raya, masuk surga, amin. Salam Hejo, salam berkah melimpah ruah, Hejo, 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 yes. Nah ini maksudnya, pertanyaannya terlalu global ini ya. Kalau saya raba, pengertiannya ini, dia ini punya tujuan ingin membuat channel semacam diari kehidupan pribadi gitu ya. Semua hal tentang dirinya, aktivitas hidupnya ingin disimpan dalam bentuk video di channelnya. Tapi sampai sekarang belum mulai. Nah, gimana tipsnya? Berarti ini masalahnya soal bertindak ya. Impian sudah ada, tujuan sudah ada, tapi belum dilakukan. Nah ini soal motivasi ini. Gimana caranya mendorong kita agar mau action ya. Oke, mungkin banyak hal yang menyebabkan kenapa Hejo ini belum juga bertindak. Bisa karena sibuk, belum menemukan momentum ya, kapan waktu yang terbaik untuk memulai. Atau bisa juga ada banyak horor mental yang mempengaruhi. Misalnya ada rasa maluka atau ada tidak punya konsep yang jelas, channelnya mau dibikin jadi apa, tujuan akhirnya akan jadi apa, dan sebagainya. Saya kira ini Hejo bisa tonton video saya sebelumnya. Saya sudah sisipkan linknya di bawah video ini. Oke. Kemudian dari Bapak Teguh Marianto. Mohon izin bertanya Om. Sebaiknya dalam upload video kita dibikin jadwal atau upload terserah kita kapan saja. Nah, ini soal mana yang lebih bagus, kita mengupload video itu terjadwal atau serabutan. Oke. Banyak yang mengatakan bagusnya kita mengupload video itu secara teratur. Ada jadwalnya. Misalnya setiap Senin pagi, setiap Sabtu sore, dan seterusnya. Tujuannya adalah supaya ketika ada orang yang menggemari channel kita, mereka punya kepastian kapan mereka harus membuka channel kita. Wah, sekarang hari Sabtu ya. Berarti channel Erianto Anas update ini. Ada video terbaru ini. Nah, kan gitu. Tapi kalau ditanya ke saya dari dulu tidak pernah menganut konsep yang terjadwal seperti itu. Sebabnya, ya gimana saya mau menjadwalkan setiap hari saya mengupload video, bahkan lebih dari satu video. Jadi kebiasaan saya, begitu saya selesai rekaman lalu mengedit videonya, maka saya nggak sabar untuk meluncurkannya, agar orang segera bisa menontonnya. Lalu setelah selesai, saya kembali lagi mengurus video berikutnya. Kembali lagi saya melanjutkan mengedit file-file mentah hasil rekaman sebelumnya. Jadi dari sisi kepastian untuk para subscriber channel kita atau penggemar kita, ini betul. Jadi mereka membuka channel kita tidak sia-sia. Mereka bisa menentukan sikap kapan mereka harus mengunjungi channel kita. Seperti juga toko di dunia nyata ya. Kalau toko itu buka tutupnya nggak jelas, ya kita jadi malas kan. Setiap kita ke sana, tokonya tutup. Giliran kita tidak mampir, tokonya buka. Nah, kan gitu. Tapi dari sisi kita sebagai YouTuber atau kreator yang membuat video, itu tidak selalu benar. Nah, kenapa? Misalnya, Anda sudah menulis di deskripsi channel Anda bahwa channel Anda akan update setiap hari atau satu kali dalam 2 hari, dan seterusnya. Tapi faktanya ketika jadwal update itu tiba, Anda tidak bisa membuat video. Terserah penyebabnya apa. Apakah karena kesibukan, ada gangguan teknis, atau mungkin Anda tidak mood membuat video. Kalau Anda paksakan, video Anda hanya asal setor. Hanya sekedar kejar tayang. Efeknya tentu saja penggemar Anda tidak akan menikmati video Anda. Ah, payah. Channel Pak Teguh ini sekarang nggak berbobot lagi videonya. Masa kayak gini dia upload? Ah, kan gitu misalnya. Padahal itu belum total dari kemampuan Pak Teguh ini. Tapi karena ingin setor janjinya, maka dibikinlah video asal jadi. Efek lanjutnya justru menjadi bumerang. Nah, jadi yang bagusnya gimana? Bagusnya tentu keduanya Anda gabung. Punya jadwal yang jelas iya, tapi Anda bisa menjamin kualitasnya. Kan gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak suka dengan sistem yang seperti itu. Dari dulu sikap saya seperti itu. Tidak hanya di YouTube ini ya. Di blogger saya juga seperti itu. Saya punya banyak penggemar juga di blog. Itu Om Rame, bagi yang tahu ya. Itu adalah salah satu follower blog saya itu. Beliau adalah mahasiswa Blogernas di zamannya. Blogernas itu adalah nama blog saya, dan para penggemar blog saya sebut sebagai mahasiswa. Oke. Nah, kebiasaan saya, di saat umumnya blogger punya jadwal posting, saya justru tidak punya jadwal. Tapi walaupun tidak punya jadwal, dalam 1 hari saya bisa menulis 5 postingan atau 5 tulisan, bahkan kadang lebih. Ya sama dengan di YouTube ini. Saya kalau menekuni sesuatu, itu seperti mesin ya, bekerja terus. Workaholic dong Om ya? Iya memang, Om seorang workaholic. Tapi workaholic yang Om gandrungi. Kalau bukan yang Om gandrungi, Om tidak bisa. Nah itu kira-kira begitu ya Pak Teguh. Kemudian pertanyaan dari Arifin Am. Apakah video yang kena dolar kuning dapat diperbaiki? Maksudnya ini bisa diubah menjadi dolar hijau ya. Oke. Sebuah video kena dolar kuning itu biasanya disebabkan sebagian dari pengiklan tidak setuju dengan konten Anda. Sehingga YouTube melalui sistemnya menampilkan warna ikon dolar kuning. Yang artinya tidak semua pengiklan setuju dengan konten kita. Jadi yang tidak setuju itu, maka iklan mereka tidak akan tampil di video kita. Jadi iklan yang akan tampil di video itu hanya para pengiklan yang setuju. Jadi posisinya di tengah ya. Ditolak iklan muncul, tidak. Tapi ditampilkan semua pengiklan yang ada di YouTube juga tidak. Jadi setengah-setengah. Nah pertanyaannya, bisakah ikon dolar yang seperti itu menjadi hijau? Artinya semua pengiklan setuju dengan konten video kita. Ya jawabannya tentu kita ubah isi videonya. Misalnya ada bagian yang menurut kita itu yang menyebabkan menjadi dolar kuning. Misalnya Anda mengucapkan kata-kata yang sensitif, efek kontroversi kah, kerusuhan kah, kebencian kah. Ya Anda potong bagian itu. Bisa Anda potong di fitur YouTube sendiri kan ada itu. Ada itu editor videonya di dashboard channel. Anda tinggal cari di scenes mana Anda mengucapkan kata-kata yang dinilai sensitif oleh robot YouTube, lalu Anda hapus bagian itu. Maka secara otomatis nanti ikonnya akan berubah menjadi hijau. Lah gimana kalau misalnya kata-kata itu tersebar di banyak sesi? Ya berarti terpaksa Anda edit ulang, kemudian Anda upload lagi. Atau bisa juga isi video Anda sebenarnya tidak masalah, tapi ketika Anda membuat metadatanya, ada dari kata-kata itu atau keywordnya yang sensitif, yang bermasalah, yang membuat sebagian pengiklan tidak setuju. Ya maka Anda tinggal ganti metadata itu, apakah di judulnya, di deskripsinya, di tagnya, atau hashtagnya. Nah ketika itu sudah Anda ganti, biasanya dolarnya akan berubah jadi hijau. Jadi kalau masalahnya seperti ini, ya tidak sulit. Yang sulit adalah ketika yang membuat dolar itu menjadi kuning karena isi video kita. Oke. Kemudian lagi pertanyaan dari Rama 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Mantap sekali postingannya. Memang kita semuanya membutuhkan jawaban agar bertambah pengetahuan. Kalau saya sih banyak sekali pertanyaan saudaraku. Karena rasa keingintahuan saya tinggi. Orang yang banyak bertanya berarti orang itu ingin pintar dan ingin sukses dan ingin bertambah pengetahuan dan pengalamannya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf dulu saudaraku. Setiap saya berkomentar panjang terus. Nah, nggak masalah kok. Begini saudaraku, saya mau tanya. Satu. Seandainya channel kita sudah 5 tahun di YouTube, tapi belum juga dimonetisasi, karena belum cukup persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi seandainya ada orang menonton video kita 3 tahun yang lalu, atau 1 tahun yang lalu, itu bertambah jam tonton kita atau tidak saudaraku? Oke, ini ada 3 pertanyaan ya, saya jawab aja per pertanyaan dulu ya. Jadi ini maksudnya begini ya. Misalnya di tahun pertama kita membangun channel, kita punya subscriber 700. Ketika masuk ke tahun kedua, subscriber kita bertambah 300 lagi. Berarti kalau dijumlahkan menjadi 1000 ya. Nah, apakah seperti itu maksudnya? Atau justru sistem hangus? Artinya yang 700 di tahun 1 itu tidak dihitung lagi. Tapi yang dihitung hanya yang 300. Nah, begitu juga dengan watch time. Nah, ini jawaban saya. YouTube itu sudah menyatakan secara terang benderang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu dalam range waktu 1 tahun. Ya, berarti itu tidak dihitung lagi. Yang dihitung pencapaian kita dalam range 1 tahun. Tapi ngitungnya bukan per tahun, tapi per bulan. Misal, selama 12 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir, subscriber Anda misalnya 700. Kemudian bulan bergeser 1, subscriber Anda menjadi 800. Maka pencapaian Anda di bulan pertama, subscriber Anda, itu tidak dihitung. Misalnya di bulan pertama Anda membangun channel, itu ada 100 subscriber Anda. Yang 100 ini hilang. Sudah diganti oleh bulan terakhir. Jadi begitu seterusnya, bergeser per bulan. Jadi bukan berarti di blocking ya. Misalnya tahun 2020 ini total pencapaian Anda 700. Kemudian di tahun 2021 baru dihitung lagi. Artinya yang tengah-tengah ini diabaikan. Bukan ya. Dia bergeser terus, berfluktuasi terus dari bulan ke bulan. Jadi ngitungnya gini. Dari bulan 1 sampai bulan 12. Bergeser 1 bulan, dari bulan 2 sampai ke bulan hari berikutnya. Dari bulan 3 sampai ke bulan Maret berikutnya. Begitulah seterusnya. Singkatnya, itu yang dimaksud dengan range 1 tahun. Jadi bukan seperti semester orang sekolahan ya. Kalau semester sekolahan, iya. 1 semester itu maksudnya ya dari bulan Januari ke bulan Juni. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Rama. Seandainya channel kita sudah 5 tahun di YouTube dan sudah dimonetisasi, seandainya ada orang menonton video kita 3 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu, apakah itu bisa menambah pendapatan kita atau tidak, saudaraku? Apakah video kita yang sudah lama itu jika ditonton orang bisa menambah jam tayang bagi yang belum monetisasi? Dan apakah bisa menambah pendapatan jika sudah dimonetisasi? Atau video kita yang sudah lama itu hanya tinggal kenangan saja, saudaraku? Mungkin segitu dulu pertanyaan saya, saudaraku. Nanti jika ada pertanyaan lain, mohon jangan bosan-bosan mendengarkan pertanyaan saya, saudaraku. Oh, tentu, Sobat Rama. Oke. Inti dari pertanyaan yang kedua ini adalah, apakah video kita yang lama itu, walaupun mungkin sudah 3 tahun dan seterusnya, ketika bertambah jam tayangnya, viewsnya, apakah berpengaruh untuk prestasi channel kita hari ini? Iya, tentu saja. Karena views dan jam tayang sebuah video akan selalu dijumlahkan. Jadi yang sistem hangus itu hanya untuk syarat monetisasi. Kalau di luar urusan monetisasi, tidak ada masalah. Semua statistik itu akan dijumlahkan. Tidak hangus. Apakah views, apakah subscriber, apakah jam tayang, dan seterusnya. Nah, tapi kalau untuk pendapatan itu berbeda. Pendapatan itu dihitung live dalam 1 bulan ya. Misalnya begini. Anggaplah misalnya Anda punya video yang viewsnya sampai hari ini sudah 100.000 misalnya. Kemudian mulai sekarang sampai nanti-nanti nggak ada yang nonton. Ya maka video itu tidak menghasilkan apa-apa. Tapi meskipun misalnya Anda baru upload video, viewsnya kecil, maka views itu akan menghasilkan pendapatan, akan menghasilkan uang. Jadi pendapatan sebuah video itu dihitung berdasarkan tayangan terkini. Tentu saja di dalamnya ada iklan ya. Kalau nggak ada iklan ya nggak dapat apa-apa. Misalnya sebuah video saya pada bulan ini ditonton oleh 1000 orang. Di dalamnya ada iklan. Maka selama bulan ini video itu menghasilkan sekian rupiah atau sekian dolar. Untuk bulan berikutnya, ya ditentukan seberapa banyak pula orang yang menonton di bulan itu. Jadi jumlah views di bulan ini tidak mempengaruhi ke bulan berikutnya. Setiap bulan itu buka tutup ya. tidak saling mempengaruhi. Kalau jumlah views memang dijumlahkan, tapi kalau untuk pendapatan dari iklan, itu tidak saling berhubungan. Sistemnya lepas, blocking, bulan per bulan.